Coblosan, ya memang banyak sekali teman-teman media minta liputan. Cuman kebetulan saya kan masih WNA, masih negara orang asing, jadi saya tidak ikut coblos. Cuman istri kan coblos, jadi saya nganter istri aja. Ya, dan kebetulan saya sebelumnya kayaknya calonnya kan calon presiden kan lebih dari dua ya. Ini kan benar-benar kan benar-benar cuma nomor satu dan dua. Memang sosok Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu kan sangat-sangat karakter kuat dan juga luar biasa. Apalagi Pak Jokowi kan sekarang presiden saat ini juga, ekonomi Indonesia makin maju ya. Ya, kita sebenarnya kita cinta damai aja. Mau pilih terpilih yang siapapun, yang penting untuk negara Indonesia, untuk diri kita sendiri. Dan juga mau nanti kedepannya mau jadi presiden siapa, yang penting kita harus bersatu dan maju. Ya, cuman kadang-kadang saya lihat netizen selalu maha benar dan juga selalu pikir mereka itu yang selalu benar. Cuman masalahnya presiden itu yang akan terpilih yang cuma tahun depan dan kita-kitanya, yang masa kita yang hitung satu suara kan gak mungkin. Jadi ya kita yang penting doa aja, Bapak jadi syuting, yang penting kita doa aja yang terbaik dan juga kita support. Siapapun yang terpilih kita harus support, jadi jangan saling berantem, jangan saling jelek-jelekin, tapi kita harus saling membantu, saling menolong. Kalau khawatir nggak khawatir, kan saya bukan warga negara Indonesia, jadi dampaknya tidak akan terlalu besar. Dalam arti ya, orang asing kan tetap peraturan untuk orang asing untuk izin kerjanya, izin tinggalnya harus ada, kita dengan resmi kita saya punya. Jadi cuman ya karakter presidennya sangat pengaruh dengan karakter negara. Jadi mungkin Pak Jokowi kan lebih low profile, lebih bisa merakyat, bisa kumpul sama orang-orang masyarakat juga. Jadi itu mungkin orang luar lihat seperti orang Korea atau siapa, lihat sangat-sangat kok keren nih presiden, jarang ada yang begitu. Apalagi yang Pak Jokowi kan suka media sosial juga tuh, aktif banget, punya vlog bareng, apalagi mau pinjaman sport junior datang bisa nyanyi bareng. Ayo rame-rame apa gitu, jadi bisa bareng-bareng itu salah satu yang luar biasa. Sebenarnya kalau musuh ya pasti ada kekhawatiran, tapi yang penting itu kita cuma bisa berdoa dan juga kita ya support aja siapa pun yang terpilih. Cuma misalkan sampai gitu kan, paspor saya kan masih Korea dan semua anak-anak juga Korea, jadi misalkan kita harus pergi dari sini ya, ya mungkin saya pulang kampung. Tapi ya menurut saya sih siapa yang akan terpilih pun tetap mereka akan support untuk orang asing yang stay di sini. Saya lebih mikir positif thinking aja, dan juga sebenarnya mau ya gosip-gosip dan panas-panas rumor-rumor di media sosial kita jangan selalu percaya. Yang penting kita, saya cuma satu sih, berdoa dan juga ya berdoa dan juga kita percaya kepada Tuhan aja. Sebenarnya dulu awal-awal sedikit kesusahan karena orang asing itu kan kerja aja susah, tinggal aja harus izinnya susah, ya otomatis ini kan ya sedikit lambat ya, maksudnya imigrasi juga lambat, ini juga lama. Cuman setelah saya lihat ke depan, setelah saya nikah, saya dapat sponsor dari istri. Ketika saya nggak ganti, anak-anak kan ikut saya. Jadi anak-anak kan warga negara Korea, keuntungannya kita tanpa visa bisa keluar negeri. Dan saya bukan meremehkan dan merendahkan Indonesia, tidak. Saya sangat menghargai dan menjunjung di Indonesia, tapi negara Korea itu di mata di luar negeri lebih dihargai. Jadi kadang-kadang teman where are you from gitu, dari Korea gitu, lebih mungkin lagi K-popnya lagi naik, kayak dramanya lagi naik, jadi mereka sangat welcome banget. Misalkan beliau misalkan saya nggak tahu kepastiannya, tapi misalkan ada yang bilang Pak Prabowo tidak suka orang asing, Pak Prabowo tidak mau orang selain pribumi yang berhasil, ya namanya manusia itu tahu apa yang benar dan apa yang bagus untuk negara Indonesia. Mungkin Pak Prabowo juga akan punya idea atau plan yang kedepannya, otomatis Indonesia itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Jadi negara Indonesia itu harus menjalin hubungan dengan baik dengan orang asing, apalagi sekarang Indonesia dan Korea itu sangat hubungannya baik dan kerjasamanya dari entertain juga ada, dari negaranya juga ada, pembangunan juga ada. Jadi menurut saya sih Pak Prabowo akan lebih bijaksana, pasti bisa bijaksana.